mari Bung kita rebut kembali. Itu yang paling penting. Salam bagi waktu-waktu Namo Buddhaya Rahayu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Dr. Agus Joko Budiono. Karena gini, filosofi dari orang tua saya, omongan itu adalah doa. Maka dari itu sekarang kita mau biasakan manggil beliau Pak Wali. Masih Pak Joko, mana Pak Joko Jendul Pak Joko. Tapi Wali kita tidak Pak Joko Jendul ya, Pak. Tapi kalau Pak Joko Pak Wali itu akan lebih. Begitu Bapak. Jadi nyuwun sewu, karena ini nggak nanti daripada digermemi wong wis meh bupo. Jadi saya berharap bahwa nanti Pandu Joyo Pakem maupun Sri Kandi Pakem ini tidak hanya sekedar buat alat oleh beliau, tidak sekedar buat alat untuk menuju ke AA 1, jangan, tapi sebagai kombatan daripada beliau di dalam pemerintahan. Jadi jenengan adalah memberikan masukan kepada pemerintah yang resmi kayak Nyun Sewu, kayak lurah, kayak camat gitu, agar peran Pandu Joyo itu tetap kelihatan dan mengutamakan kepada masyarakat kita sendiri. Karena ya Nyun Sewu, orang itu pasti salah. Memang saya kemarin ya memang dukung aja, saya jujur ya. Saya dukung. Tapi bukan karena apa-apa, karena calon dari partai saya itu orang kepedok. Orang apa itu tak jual kemana-mana. Sampai tak Nyun Sewu tak obrakin juga ada yang ninggal. Maka dari itu kami orang-orang tua yang ada di lingkaran itu mengambil sikap untuk agar ada perubahan. Sekarang ini waktunya kita untuk mari Bung kita rebut kembali. Itu yang paling penting. Mari Bung kita rebut kembali. Nek Pak Joko sesuk rapakan, saya siap di depan dengan kabeh mimpin Bapak Ibu, baik cacapan maupun kebenerjo. Karena kalau prediksi politik yang ada saat ini, beliau ini sudah sangat kuat karena sudah didukung oleh 3 partai yang insya Allah nanti juga akan segera terwujud. Partai-partai itu untuk mencalonkan beliau sebagai wali kota. Makanya saya berani mengatakan yang terhormat Bapak Wali Kota. Kemudian Bapak, karena keterbatasan waktu, maka dari itu dari pagi langsung saya digerbungi sama ibu-ibu resmeh bukoh ini malah trigi sudah gitu. Kemudian bila topik wali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.